Hai, assalamualaikum. Kembali lagi ke Kaki Lantak. Yes, biasa tapi luar biasa. Okey guys, untuk hari ini aku berada di Kampung Melayu Subang. Ya, betul. Ha, dengan YouTuber baru kita. Cik. Baru tak baru lah. Baru, orang baru. Orang baru. Naji. Daripada channel Nasi Kandak Rana. Nasi Kandak Rana. Hai guys. Okey, cerita dia macam ni guys. Pada hari tu, sebenarnya aku tak ada plan apa-apa pun nak lepak dengan Naji ni. Jadi pada hari tu, pagi tu aku lepak dengan bini aku. Dia kata nak pergi makan steamboat. Biasalah dia memang suka sukiya. Aku rasa dah berapa kali makan sukiya pun tak tahu. Dia ajak pergi makan sukiya, makan tengah hari lah kan. Dah makan kenyang-kenyang. Biasalah sukiya tu steamboat, jadi makan banyak lah. Tuk-tuk Naji ni telefon aku, cakap mainlah lepak apa semua. Jadi tak nak menghampakan kawan, dia dah memang banyak kali dah ajak lepak, ajak buat video lah apa semua. Jadi aku pun accept lah. Aku cakap boleh lah, tunggu aku habis makan ni aku datang. Jadi dengan perut dah kenyang gila ni, datanglah aku ke sana. Jadi video tu langsung tak dirancang, dan sedikit kelang kabut lah video tu. Harap korang sudilah nak layan video ni. Okay, kau layan lah sampai habis. Okay guys. Okay, sekarang ni dengan aku hari ni aku buat special sikit. Kita ada tetamu kita yang datang jauh daripada KL. Tuh. Nama dia Darus. Korang boleh tengok di YouTube channel. Nama YouTube channel dia apa, Darus? Kaki Lantak. Okay, korang boleh tengok dia ni. Okay. So hari ni kita orang ada persetujuan nak datang sini. Dia kena datang jauh sikit cari aku kat sini. Kita ada dekat Kampung Subang Shah Alam. Dia tempat ni locals kat sini memang dah tahu dah. Nama warung ni ialah Pak Cok Mi Rebus. Dia agak famous lah dekat sini. Cumanya banyak orang KL semua tak tahu. Dekatan, aku pun baru tahu ini. Tak pernah dengar sebelum ni. Okey, hopefully dengan video kita ni bagi manfaat untuk orang lain, Darus. Betul. So, peminat-peminat tu yang mana suka jalan-jalan jauh cari makan tu sanggup datang ke sini. Tak jauh mana pun. So, okey Darus, cerita sikit kat dia orang ni apa menu kita hari ni? Hari ni kita dekat Pak Cok Mi Rebus ni, memang mi rebus lah. Tengok ni guys. Ni dia punya signature ni. Padu weh. Okey. So, tak ada apa banyak nak cerita mi rebus. Dia mi rebus Penang ni dia banyak kuah ni dia buat daripada ubi tau, ubi kentang. Ubi. Okey, so banyak yang jenis main tipu kat sini tapi kat sini masih ada originality dia. Kuah dia pun pekat lagi. Itulah. Okey. So, jom kita test tengok Darus macam mana. Okey, mari. Okay, kita cuba lah. Tengok mi dia punya kuah ni pekat lah. Memang pekat dikat lah. Okay, sebelum tu kita perah dia punya limau tu guys. Dia ada limau je sini. Okay, kita pergi rata dulu. Bagi satu round. Satu round dulu eh. Okay, aku pun nak try sama dengan kau. Okay, okay, mari kita berjalan dulu. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, memang pekat gila kuah dia. Okey, aku pun nak cuba juga suapan pertama ni. Okey je. Rasa macam ni ah. Macam kuah dia pekat eh. Macam makan kat rumah aje. Macam mak-mak masak tau. Rasa dia. Aku bila teringin nak makan ni, aku cari mak aku. Tapi dia bukanlah sesuatu yang sangat mudah nak masak tau. Betul betul. Ni rasa macam lain macam sikit. Okay, tapi memang sedap lah. Tapi kalau orang utara ni makan, dia tak boleh nak mile-mile tau. Oh, tak boleh. Senang cakap tak ada nak jaga-jaga kesihatan, semua tak ada. Oh, duit. Nak rasa kalau benda yang patut masam, dia kena masam. Patut benda yang manis, dia kena manis. Dia kalau masin, garam kena cukup. Ajinomoto tu kena cukup. Kalau pedas tu, kena cukup pedas. Jadi benda ni, benda ni cukup rasa dia. Betul. Ha, kalau aku, dia sediakan ni kicap dengan cuka dekat sini, lagi power lah. Ini pun dah sedap je. Dah sedap.
Dia kalau tak sedap, aku buat-buat makan sikit, kena-kena letak tepi sembang lebih. Tapi ni makan banyak juga ni. Tapi ni dia punya ubi memang banyak kau je. Memang banyak ni. Kita rasa ubi dia ni. Dia punya background pun sedap ni. Boleh macam. Lagu siam ke apa ni? Okey guys, bagi aku mi rebus pak cop ni boleh tahan lah. Nak kata sedap ke tak sedap, korang kena datang sendiri lah rasa. Sebab bagi tekak aku dengan tekak Haji, rasa okey lah mi dia tu. Rasa mi rebus dia memang penuh dengan rasa kentang tu lah. Selalu kalau kita makan kedai lain, mungkin takkan dapat rasa yang macam tu. Sebab dia kaya dengan rasa lah. Terasa lah macam makan masakan mak-mak kita macam tu. Dekat sini yang kita orang datang hari ini ni memang purely nak makan dia punya mi rebus saja. Dia ada menu lain, ialah dia akan buat mi goreng Penang style, mi goreng kuitiau goreng. Cumanya hari ini the owner himself, Pak Cuk tukang masak tu, dia cuti. So hari ini hari Minggu, dia kata hampa mai lah, aku nak pergi makan Kedui hari ini, dia kata. So antara dia, selain pada dia basic nature ni, mi goreng dia pun popular juga dekat sini. Mi goreng dia Penang memang style. Yes. Kita ada macam kuih-kuih dalam tu lah. Betul-betul exactly Penang punya style. Yes. Jadi korang yang teringin makan mi goreng Penang tu kan, bolehlah mai sini kan. Penang ni very crucial tau. Dekat KL ni asal bila you tengok nak makan mi goreng Penang aja, you akan pergi ke mana tu terus. Standard on KL, kedai mamak. Mamak, mesti mamak. Bila pergi kedai mamak, bukan mamak yang masak pun, India yang datang daripada India, yang foreigner yang kerja tu masak. Dia asal dia hitam, dia panggil dia mi goreng mamak. Tapi for me, untuk aku, dengan cerita rasa utara aku ni, kalau mi goreng Penang ni, dia kena betul-betul cukup syarat dengan dia punya salad yang dia potong slice-slice tu. Dia standard, dia kena ada demi kuih tu lah. Dia punya kuih, macam kuih macam cucuk udang tu. Tu pun panggil kuih kan? Okay. Kalau kuih tu, yes. Kan? Lepas tu, telur dia, dia akan goreng sekali dengan mie tu. Okay? Lepas tu, dia bubur, dia main tokyu, dia main kicap-kicap semua tu. Kita tak tahulah campuran dia tu. Yang tu rahsia dia sebenarnya. Salad dia tu, dia akan potong hiris-hiris. Kalau korang macam nampak yang kita ambil ni tadi. That is standard. Kalau you pergi Penang mie goreng, dia standard. Salad dia dihiris-hiris. Cantik tu nampak tu. Okay. Berbeza dengan kita pergi dekat kedai mamak punya mi. Kejap lagi dia bagi sos kita dengan dengan cili sos. Okay. So this is different. Okay, next time kalau korang datang, korang boleh rasa dia orang punya menu yang lain-lain lah. Dia ada goreng-goreng yang lain-lain. Macam Najib cakap tadi, dia punya mi goreng padu gila. Jadi korang boleh datang dan rasailah. Sebab kita orang ni datang, time dia punya tukang masak tak datang. Jadi dia punya anak-anak buah je. Dia dah siap-siap masak. Jadi yang goreng-goreng tak ada. Okay guys, senang cerita macam ni. Kita ada dua orang dekat sini. So kita ada dua kamera untuk channel yang berlainan tau. Satu yang sini yang aku main nasi kandar rana. Yang satu lagi dekat kaki sana lantak. Kalau korang tengok. Kan kita kena berpura-pura kat sini dekat sana tu. Sebab yang tu kamera kaki lantak tau. Jadi kita hari ni kita collab, kita buat dua sekali makan dekat setempat. Okay? So kita orang pun jadi kelang kabut. Tak tahu nak pandang sini lantak ke, nak pandang sana ke. Jadi tak apalah. Macam ni kita nak minta bini kita ataupun mak kita masak ni, dia orang mengeluh sebab apa benda ini? Yang macam gini nak buat ni tak mudah sangat macam you nak masak lauk-lauk yang biasa kat rumah tau. Betul. Jadi bila aku segan orang tua pun dah berumur, bila kita nak minta dia masak ni sekali-sekala kita kena tengok the right timing baru kita nak minta dia. Tapi since kalau ada macam ni, bukan kata kita nak minta dia, kita datang makan kita bungkus buat balik untuk dia pula. Tadi daripada kau dekat My Town, kau datang sini. Tapi hari ni trafik tak banyak lah kan, Sabtu. Kau tekan waste berapa minit sampai sini? Dalam 40 minit lah daripada Kuala Lumpur. Daripada My Town ke sini, 40 minit. So, maknanya dia tak adalah jauh sangat. Orang-orang yang mana duduk Kelang, Shah Alam, Subang tu, kalau 30 minit, 40 minit nak travel keluar daripada kawasan dia orang tu, dah biasa. So, maksudnya daripada KL datang sini tu, dia akan ambil sekitar 30-40 minit je kan? Okay, overall untuk mi rebus pak cop memang terbaik. Korang patut cuba guys. Kau minat sekadar terus. Okey, nanti kita bawakan sekali. So, buka website kita, buat order, tengok berapa hari bulan makanan tu untuk di collect and you all boleh try. Sambil-sambil tu iklan sikit. Aku Najib ni dia ada buat bisnes rana nasi kandar. Jadi korang yang duduk dekat Lembah Kelang, korang boleh dapatkan
nasi kandar yang fresh-fresh daripada Penang. Bukan nasi kandar je, ada juga yang lain-lain. Aku harap korang boleh pergi dekat website dia. Korang tengok apa yang korang nak makan, korang boleh order. Dan korang boleh semak dia punya jadual. Dia akan bawakan makanan daripada Penang tu terus datang ke Lembah Klang ni, Kuala Lumpur, Selangor. Memang terbaik servis dia. Okay, harap korang boleh support. Boleh pergi dekat web dia. Aku akan sharekan link dekat bawah juga. Harap korang support. Okay, antara nasi kandar Penang yang kita bawa yang popular tu ialah apa? Nasi kandar Penang, kau tahu tak? Den Maju lah. Orang KL Den confirm Den Maju. Den Maju memang dalam list kita, memang vendor kita lagi. Apa Hamidia, lagi? Hamidia. Hamidia tu memang dalam list kita juga. Kita ambil Hamidia Sungai Ara. Kalau kau tengok video aku dekat channel lagi satu, ada kita makan dekat Hamidia. And Melayu, yang paling popular tu Kampung Melayu. Kampung Melayu. Hari Ahad ni, hari Ahad minggu depan, 7 bulan Ogos, kita akan bawa nasi kandar Kampung Melayu datang terus. Mi goreng sotong pun ada kan? Mi goreng sotong tu? Mi goreng Hamid Fatah sotong tu kamilah orang pertama yang pergi duduk bincang dengan dia, bawa datang ke KL. Okey guys, sebelum tu minta korang support lah Kaki Lantak ni dengan menekan button subscribe, like, share dan komen. Okey, untuk kami terus semangat membuat video perkongsian tempat-tempat makan yang menarik, produk-produk makanan yang baru-baru, pastinya produk-produk lokal, support lokal guys. Harap dapat memberikan manfaat lah untuk korang semua di channel ni. Okay, dan jangan lupa follow IG dan juga Facebook kami. Terima kasih kerana menonton. Bye.